سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ مُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى مُنَفَّعَ فِي أُلُومِ فِي دَرَيْنِ آمِنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ sungguh benar-benar kami telah ciptakan kamu. Maksudnya aba'akum Adam, bapak kamu, yakni Nabi Adam, yakni Adam alaihissalam. Summa sawarnakum, kemudian kami bentuk kamu, bapak kamu Adam. Ay sawarnakum, kami bentuk akan ay sawarnahu, kami bentuk akan dia. Wa antum fi zahrihi, sementara maunya padahal walhal, artinya orang sekarang, sementara kamu berada, masih berada di punggung. Summa qulna lil malaikati isjudu, kemudian kami berkata kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kamu, li Adama, kepada Adam. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, pendatang baru, pendatang lama disuruh sujud sama pendatang baru. Biasanya begitu, emang agak keki ini. Sujuda tahiyatin bil inhinai, yakni sujud penghormatan dengan cenderung. Ini ada beberapa pendapat. Beliau menafsirkannya, Imam Suyuti, sujud penghormatan dengan cenderung, yakni sujudnya seperti sujudnya saudara Nabi Yusufnya. Saudara Nabi Yusuf dan dua ibu bapaknya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sujudnya ya, tahiyatan, sujud tahiyatin bil inhina, cenderung. Ada pendapat kedua mengatakan itu sujudnya itu adalah penghormatan kepada raja-raja pada umat terdahulu. Jadi bentuk penghormatan. Ya, enggak dibilangin bagaimana tuh caranya. Jadi penghormatan, kan ada penghormatan masing-masing tuh. Rakyat kepada rajanya. Sujud begitu. Kalau ini tidak sulit ya. Pendapat ketiga mengatakan itu sujudnya adalah seperti kita sholat, ya. Sujud syarak, ya. Meletakkan jidat di atas
tanah sujud kayak begitu. Jadi sujudnya ya meletakkan jidat di atas tanah, sujudnya karena Allah, Nabi Adam sebagai kiblat seperti Ka'bah kayak begitu. Jadi sujudnya karena Allah, Nabi Adam sebagai kiblatnya seperti Ka'bah. Bisa juga pengertiannya sujudnya ya, sujud atas zuhirnya kepada Nabi Adam kayak begitu. Bisa juga begitu, li Adam, karena Adamnya, bukan lillahi. Karena suruh Allah, jadi ada tiga pendapat model sujudnya. Tapi kalau suruh Allah, bagaimanapun itu perintah dari Allah, manut. Walaupun Nabi Adam pendatang baru, pendatang lama mesti sujud. Karena diperintahin nama Allah. Kenapa? Boleh jadi Allah perintahkan karena bekal yang dikasihkan kepada Nabi Adam itu lebih banyak daripada para malaikat. Disuruh sujud, disuruh hormat. Ini menandakan betapa mulianya manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah yang mulia itu. Hikmah juga buat kita, kalau kita diperintahkan oleh atasan, disuruh hormat kepada pendatang baru, kita wajib hormat. Kalau enggak, ya, disuruh, entar kita disuruh turun dari jabatan, mending dikeluarin. Kayak Nabi, kayak malaikat, iblis. Enggak mau sujud kepada Adam, padahal perintah Allah, akhirnya dikeluarin dari bersama-sama ya, Nabi Adam dikeluarin dari surga. Jadi kita patuh walaupun kita orang duluan, apalagi mah yang sama atau belakangan. Kalau udah disuruh sama atasan, sama bos, orang tua, sama guru, umpama ya, gurunya uzur disuruh gantiin, gurunya nggantiin, gurunya nggantiin, gurunya perintahin supaya beliau digantiin dalam proses penggantian dalam guru ketasawufan, begitu biasanya. Masih hidup ditunjuk oleh gurunya yang gantiin beliau. Yang lain wajib. Kalau enggak dia patuhin gurunya, namanya tidak beradab kepada guru. Kan ada yang begitu. Digantiin gurunya oleh muridnya, padahal yang suruh gurunya. Murid yang lain enggak terima dengan dia berhenti, enggak mau ngaji. Itu sesungguhnya dia tidak beradab. Enggak beradab sama gurunya. Jangan sampai begitu kan. Nanti seperti iblis,
enggak mau patuh. Fasajadu, maka mereka sujud semua illa iblis, kecuali iblis. Abal jinni, iblis itu bapaknya jin. Karena bainal malaikati, adalah ia ada di antara para malaikat. Ada di antara para malaikat. Jadi bandel nih iblis nih, enggak mau sujud. Lam yakun minas sajidin, dia bukan termasuk orang-orang yang sujud. Ini kalau begini illa iblis, kecuali iblis, berarti istisnanya munkoti nih ya. Dia bukan termasuk malaikat. Makanya dikatakan kana bainal malaikat. Dia ada di antara malaikat. Bukan karena minal malaikati, bukan karena bainal malaikati. Di ilahnya munqati. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma mana'aka, apa yang mencegah engkau, Allah, bahwa tidak anza idatun, hanya tambahan, tasjuda, apa yang mencegah engkau bahwa engkau tidak mau sujud, hina ketika amartuka, ketika aku perintahkan engkau. Qala ana khairun minhu, jawabnya ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Allah tanya kepada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kepada Adam, kenapa kamu tidak mau sujud? Allah marah. Allah marah banget sampai ditanya kayak begini. Kayak kita umpama enggak patuh, lalu sampai kita dipanggil ke kantor, lalu ditanya kenapa? Dimintakan pertanggungjawaban. Kalau presiden mah ya dilakukan apa, hak angket gitu ya. Lalu dipanggil ke DPR, lalu ditanya, akan dimintakan pertanggungjawabannya. Berarti apa? Ada kemarahan. Allah marah banget nih. Kenapa kamu enggak mau sujud ketika aku perintahkan engkau? Kenapa engkau enggak mau sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud kepada Adam? Qala, apa jawabnya? Qala ana khairun minhu, katanya aku lebih baik darinya. Jadi kata-kata ana khairun minhu itu namanya sombong. Ana khairun minhu, sombong. Walaupun umpama kenyataannya kayak begitu, apalagi enggak begitu. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Marah dia, enggak mau sujud. Tapi kita lihat siapa yang suruh. Ini ujian banget. Kita pun begitu, boleh jadi. Padahal yang suruh guru, kita enggak patuh. Jangan sampai kayak begini. Qala fa'bit min fa ma yakunu laka
anta takabbara fima fiha fakhruj innaka minas saghirin. Jawab Allah, fa'bid minha, marah Allah. Langsung dijawab. Iblis tuh langsung jawab kayak begitu, saya lebih baik, padahal yang nyuruh kan Allah. Allah langsung jawab lagi, fa'bid minha. Kalau begitu kamu turun aja dah. Ay minal jannati, dari surga. Jadi ini kalau kita jadi orang kagak patuh, siap-siap hengkang dari tempat kemuliaan. Ya, siapa aja yang enggak patuh, siap hengkang. Siap angkat kaki dari tempat kemuliaan. Seperti iblis, aturan enak-enak di surga diusir sama Allah. Wakila minas samawati, ada pendapat mengatakan, dikatakan dari langit, bukan dari surga. Turunin. Fama yakunu yang bagi, maka tidak seyogyanya laka bagi engkau. Anta takabbara, enggak seyogyanya, enggak sepantasnya bagi engkau, wahai iblis. Anta takabbara, bahwa engkau sombong pihak padanya. Ya, enggak pantas kamu sombong, disuruh sujud sama Allah kepada Adam. Kamu sombong, enggak pantas. Fakhruj minha, maka oleh karena itu keluarlah engkau darinya. Ini surga, innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang saghirin, zalilin, orang yang hina. Marah, Allah marah. Ini hikmah buat kita, jangan sampai atasan kita yang mulia itu marah sama kita. Siapa? Guru kita, jangan sampai marah. Orang tua kita, jangan sampai marah sama kita. Jangan sampai marah. Mertua kita, kalau marah, buru-buru minta maaf. Jangan sampai. Jangan sampai membuat perbuatan kita beliau marah. Susah antar kita. Seperti iblis. Buat beliau itu senang sama kita. Kita punya apa-apa bagi. Kita punya sesuatu bagi. Karena beliau memberikan kita tanpa pamrih. Enggak pernah disebut-sebut tuh. Apa pernah guru sebut-sebut? Orang tua sebut-sebut, mertua sebut-sebut, enggak pernah. Makanya guru itu enggak bersedih, enggak takut ditinggalkan murid. Cuma dia takut keadaan murid setelah dia meninggalkan gurunya. Begitu pula orang tua. Karena dia udah punya, tapi murid belum punya. Jadi jangan sampai kita begitu membuat marah orang yang di atas kita yang mulia. Buat beliau senang sama kita. Bukan cari muka, bukan cari ridho. Guru, orang tua. Orang masing-masing dia punya gurunya, punya orang tuanya. Ya, punya mertuanya masing-masing. Kita punya, mereka punya. Jangan sampai salah alamat. Ya. Anaknya siapa, cari ridhonya sama siapa, itu jangan sampai salah begitu. Orang tuanya ditinggal, gurunya ditinggal,
cari ridhonya sama orang tua yang lain, itu salah alamat. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti iblis dikeluarin. Nauzubillah. Iblis pintar enggak tuh? Pintar. Jadi jangan kamu merasa udah pinter. Ya emang sombong itu lahir dari pinter. Dari pinter. Nah kalau sombong, bodoh sombong ya kebangetan banget. Jarang bodoh sombong. Oh, bodoh sombong kebangetan banget. Kebanyakan orang yang sombong yang mana? Itu yang udah pinter, yang udah kaya, yang cantik, yang lebih-lebih, yang ganteng, duitnya banyak, sombong yang begitu. Jadi hati-hati kita. Semakin kita tawadu pada hal kita, ya alhamdulillah. Tapi kita semakin tawadu kepada beliau, orang tua kita, kepada guru kita, semakin kita merendah di depan beliau, kita seperti orang enggak bisa, seperti orang bodoh di depan beliau. Itu guru makin senang sama kita ketika kita semakin seperti orang bodoh di hadapan beliau. Diam, kita perhatiin, kalau ngaji kita perhatiin mata kita menatap wajahnya, pena kita kita pegang. Beliau ngelihat kita seperti orang yang belum bisa, haus akan ilmunya. Itu beliau semakin senang sama kita. Tapi kalau kita tampakkan seperti kita ini udah rasanya pinter, kalau ngajinya enggak diperhatiin gurunya, dicuekin, ditundukin matanya, nunduk, enggak ngeliat, padahal lagi ngaji, seolah seperti udah bisa, emang udah bisa. Itu guru enggak senang begitu. Siapapun enggak senang. Lihat kamu, kalau kamu ceramah, kamu bicara, kamu ngajar, ada orang tuh audiens, jamaah, perhatiin kamu, kamu senang enggak kira-kira? Begitu sama. Ini kalau kita kan, ini kita ngaji tafsir nih, begini jangan kita ngelihat iblis, ayo jangan, lihat diri kita. Dulu saya ngaji sama guru saya, ke Muhammad Soleh, ya, almarhum. Abang saya juga beliau. Saya ngaji tafsir banyak sama beliau. Ya, tafsir ini, jalan lain, tafsir Ra'il Bayan, sampai hatam. Ya, tafsir Dhul Mansur. Tafsir Murah Al-Abid, macam-macam. Tafsir Sokwa atau Tafsir, banyak sekali saya ngaji tafsir sama beliau. Kata beliau begitu, dan memang begitu. Jadi ketika kita ngaji tafsir, jangan kita lihat iblisnya aja. Sama dengan kita, ini dulu iblis, sekarang takut-takut, khawatir kita. Jangan sampai kayak iblis. Jasadnya memang bukan iblis, sifatnya iblis. Nauzubillah. Udah pinter, sombong. Jangan sampai. Depan orang tua kita rendah, kayak orang bodoh. Depan guru kita apalagi rendah, kayak orang bodoh. Tapi bukan ya malu-maluin, bukan
takut kayak orang bodoh. Buat nyaman guru sama kita itu. Buat nyaman guru sama kita. Jangan seperti iblis kayak begini. Nolak. Disuruh sujud, nolak. Enggak mau. Jangan sampai. Patuh sama gurunya. Ya. Kalau udah diseneng sama Allah, seperti Nabi Adam udah diseneng sama Allah. Yang lain suruh sujud. Padahal orang baru. Jadi rupanya ada orang baru yang diseneng. Sama kita pun begitu, ada orang yang baru udah seneng. Guru udah seneng aja sama dia, apa seneng? Enggak tahu seneng. Ada orang yang baru padahal, tapi guru udah seneng. Boleh jadi beliau punya hati yang baik. Jadi jangan sampai kita sifatnya seperti iblis. Udah pinter. Sombong. Rajin ibadah juga iblis nih. Sombong. Qala anzirni ila yaum mi yub'asuna. Qala innaka minal munzirin. Qala, berkata ia, berilah ya, aku penangguhan waktu, akhirni kepada ila yaumi yub'asuna, sampai hari mereka dibangkitkan, aina su manusia. Qala innaka minal munzirin, kata Allah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberikan tangguh, diberikan ya waktu. Wa fi ayatin ukhra, pada ayat yang lain, ila yaumil waqtil ma'lumi, sampai hari waktu yang diketahui. Ai yaumin nafkhatil ula, kalau di sini yaumin nafkhatil ula, kalau di situ waktunya. Waktunya. Iya. Ai waqtin nafkhatil ula. Kalau hemat saya, enakan punya kamu itu. Waktu nafatil ula, waktu tiupan pertama. Qala fa bima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Qala, iblis berkata, fa bima agwaitani, maka dengan sebab engkau sesatkan aku. Ya Allah disalahin. Sama. Manusia ada yang hatinya udah jelek. Dia terjadi begitu, dibalikin lagi. Orang tuanya dibalikin lagi, gurunya dibalikin. Kayak iblis kayak begini. Ai bi igwa ikali, dengan sebab engkau menyesatkan aku. Wa ba'ulil qasami, babnya lil qasam. Demi engkau telah menyesatkan aku. Wa jawabu, jawabnya, la aqudanna lahum. Demi engkau telah sesatkan aku, la aqudanna lahum. Sungguh aku akan halangi mereka. Ini Bani Adam, bagi Bani Adam, anak-anak manusia. Siratal mustaqim. Ini percakapan Allah dengan iblis. Jalan engkau yang lurus. Aku akan sesatkan kepada mereka manusia, ya Allah. Akan jalan engkau yang lurus. Jadi iblis disuruh sujud sama Allah, oleh Allah kepada Nabi Adam. Iblis kagak mau. Iblis merasa lebih mulia dari
Nabi Adam, karena dia diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah, Iblis ya kemudian ya, karena dia jawab kayak begitu, Allah marah, langsung disuruh turun dari surga, disuruh turun ke bumi, ada yang mengatakan dari langit. Lalu Allah tegur, jangan begitu, jangan sombong kamu. Kalau kamu sombong, kamu termasuk orang-orang yang hina. Ya. Iblis masih enggak nerima juga. Dan dia minta diberi tangguh, diberi waktu. Diberi waktu oleh Allah. Ya, diberi waktu untuk berpikir. Ya. Kemudian Iblis masih tetap marah sama Allah. Ngambek kalau bahasa kita. Baiklah kalau begitu. Kata Iblis nih, karena engkau sudah sesatin aku, ya, demi engkau telah sesatin aku, aku akan sesatin anak-anak manusia dari jalan engkau yang lurus. Ngambek nih Iblis. Ya, dendam sama manusia. Jadi orang-orang yang dendam itu sifat-sifat Iblis. Yang gedek sama orang itu sifat-sifat Iblis. Jangan kayak begitu. Gedek sama teman padahal sama-sama pencari ilmu. Sama-sama kalau malam munajat. Sama-sama kalau Ramadan puasa. Sama-sama lima waktu sholat. Kenapa kita saling benci? Ya. Ketahuilah, itu ujian dari Allah. Kalau ada orang yang kayak begitu teman kita, maafin aja. Maafin ya. Lihat Allah aja. Itu ujian untuk kesuksesan kita ke depan. Ujian. Selagi kita masih ada di dunia, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Enggak ada ujiannya, enggak ada cobaannya, enggak ada. Ada. Sampai kita ingin ajal kita tiba, itu pun masih ada ujian. Bagaimana masih sekarang, masih muda, masih segar. Terus datang bertubi-tubi. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, beliau seorang sufi hebat, masih ada ujian. Ujiannya apa? Beliau katanya udah enggak berlaku lagi syariat, udah enggak sembahyang lagi, padahal beliau tahu itu yang ngomong setan. Nabi aja disuruh sembahyang, ditimpa aman Tuan Syekh itu Iblis dan setan. Ujiannya kayak begitu. Jadi udah jadi sufi juga ujiannya makin berat. Makin tinggi orang, makin tinggi ujiannya. Jadi hati-hati ketika kita berjalan dalam kehidupan kita, kita lihat, pandang baik-baik, oh ini ujian. Hadapin, lihat kita kalau umpama lagi ujian, kita bagaimana tuh? Kita tinggal tuh ujian, kita tinggal kertas ujiannya, atau kita isi asal-asalan, atau kita isi dengan baik-baik. Isi dengan baik, biar apa? Nilainya bagus. Kalau kita isi asal-asalan, ya kemungkinan besar enggak naik. Nilainya jelek, apalagi kita tinggal. Ujian itu sifat ujian enggak lama dari segi waktu. Enggak lama. 45 menit kali 2 90 menit. Enggak lama. Semua punya ujian. Anak TK ujiannya anak TK.
kelas anak TK, anak SD ujiannya kelas anak SD, anak SMA ujiannya kelas anak SMA, anak kuliah ujiannya anak kuliah, anak pesantren ujiannya anak pesantren, ada ujian. Dan itu kalau kita sabar insya Allah lulus. Jadi bikin lulus. Ada orang joglein kita, wah ini ujian. Perhatiin baik-baik bagaimana supaya lulus. Sabar. Dijoglein senyum. Penuh maaf, penuh maaf. Kayak Nabi kan begitu, penuh dengan maaf. Makanya beliau dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Masyaallah. Penuh maaf. Kalau pengen sukses. Ai 'ala tariqil musin ilaika. Artinya atas jalan yang dapat menyampaikan kepada summa la'atiyannahum sanakallahu alazim.